Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ashadu as an la ilaha ilamna Ashadu anna muhammad dan rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina muhammad Wa ala ali sayyidina muhammad Kama sholai ta'ala sayyidina ibrahim Wa ala ali sayyidina ibrahim Bil alamina inaka hamidum majid Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini sehingga channel ini dapat dengan setia eksis ya hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Amin amin ya robbal alamin. Kemudian untuk seluruh power terkasihku dimanapun kalian berada di mancanegara di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never. Tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yaitu anti skip dan anti download bagi yang berkenan silahkan saja di share linknya ya jadi jangan diunduh dipotong-potong diedit-edit terus apalagi dibenturkan dengan potongan-potongan dari video lain lalu diunggah ulang jangan aku tidak pernah izin untuk hal-hal yang demikian ya tidak pernah kasih izin. Jadi nggak ada izin dari aku dalam begitu begituan. Jadi kalau kalian menemukan potongan-potongan videoku yang diadu-adu itu, itu pastikan itu tidak, ya tidak pernah ada izin dari aku. <tuh> uh, jadi kalau berkenan ya kan lebih enak, lebih simpel linknya saja kan di share nggak ngedit, nggak ngunduh, nggak ngunggah ulang, itu, ya. Berikutnya untuk kalian semuanya aku nggak bisa sebutkan satu persatu, ya. Tapi aku tetap mengucapkan terima kasih atas doa doa kalian untukku dan keluarga dan semoga kebaikan itu juga tercurahkan untuk kalian eh, semuanya, ya. Dan sesama saudara kita saling mendoakan Insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung Amin, amin ya robbal alamin <tuh> Minum dulu Karena nggak puasa <tuh> Bismillahirrahmanirrahim Kemarin mampir ngombe kita mengambil tajuk ya yang bersyarat ya jika maka tentang MUI ya maka coba aku review sejenak orang-orang seperti kami ini ya petarung-petarung di lapangan yang mengambil dakwah yang tidak diambil oleh organisasi-organisasi dakwah lain yang sudah mapan dan sudah besar ya sebut saja Muhammadiyah, sebut saja NU, NO, sebut saja yang lain-lainnya yang ada lah, e, yang tidak diambil oleh organisasi-organisasi e, itu ya sebagai organisasi Islam yang ada ya, yang cukup kita banggakan ya. Maka kami mengambil itu ya. Kalau secara organisasi tentunya seperti yang aku bilang Arimatea namun kemudian dengan rasa syukur dengan rasa bahagia kami di Arimatya e, merasa senang akhirnya timbul banyak organisasi-organisasi yang seperti Arimatya artinya apa kita mendapatkan teman yang membantu kerja bayangkan kalau semuanya ada berapa luasan e, teritorial Nusantara Indonesia ini lalu dibebankan hanya satu organisasi Arimatya saja kan bisa bisa kalang kabut bisa nggak kelar itu urusan ya maka kalau aku sih menurutku semakin banyak organisasi-organisasi yang mengambil lahan dakwah seperti Arimatea itu semakin bagus. Masih luas daerah kita ini. Yang ada ini masih kurang. Bila perlu harus lahir Arimatea-Arimatea baru dengan nama apa tuh terserah yang kalian suka. <guluh> kalau kami cara pandangnya begitu ya. Kami menganggap itu semua sahabat saudara yang membantu perjuangan kita saling bahu membahu mengatasi pemurtadan. Jadi dakwah kita itu sifatnya ya ada sih ke dalamnya. Kalau diprosentasekan ke dalamnya hanya 10% keluarnya yang 90%. Ya. Ya kami-kami ini khususnya aku ya. Dakwah ya dakwah saja, nggak butuh penghormatan, nggak butuh award, nggak butuh piagam, nggak butuh Sertifikat apa kok namanya? Karena itu panggilan jiwa sebagaimana kanjeng Nabi uh, telah memperjuangkannya dahulu di masa kenabiannya dan perjuangan itu tidak boleh berhenti sampai nanti yaumul saa dan kami mengambil itu ya lewat dialog kalau di kerangka berpikir akademisnya seperti yang kemarin aku baru pulang dialog dari Jakarta ya terus dalam lintasan sosialnya menangani kasus-kasus uh, keluarga-keluarga saudara-saudara kita yang murtad kita rehabilitasi itu lahan dawanya di sana <tuh> ya yang kemudian menjadi populer disebut kristolog kan begitu gue juga nggak tahu kalau ditanya bagaimana kok bisa menjadi populer disebut kristolog itu asal ceritanya gimana karena itu proses budaya sih ya kalau dulu kita berjuang berjuang saja, terus dikasih merek Kristolog itu juga aku kurang jelas juga gimana ceritanya. Ya. Tetapi bagiku ya bagus-bagus saja dan itu sebuah kehormatan. Terima kasih. Maka orang-orang seperti aku ini disebut Kristolog kan begitu. Nah kita itu berjuang berjuang saja, ya dan khususnya di arimatia itu tidak ada funding. Kalian boleh cek, misalkan ada audit apanya mau diaudit Markas saja kita tidak punya. Kita selalu meeting di rumahnya Dr. Suryadi sebagai uh, ketua waktu itu sih pernah jadi ketua pusat. Sekarang sudah uh, apa terjadi pergantian. Beliau tetap menjadi ketua arimatya malang. Pusatnya sekarang uh, amanahnya jatuh kepada Jogja. Jadi dosen juga ya, dosen juga yang di Jogja itu ya ketua arimatya pusat kita. Ya, Kang Yayat asalnya dari Jawa Barat tapi ngajarnya di Jogja. Kang Mas Yayat kalau orang Sunda manggilnya Kang Yayat. Ya, dan beliaunya juga dosen. Gitu. Ya, kami di sini ya dari rumah ke rumah rapat. Dulu pernah napi namanya pinjam kan ada batas waktu dipinjami masjid. Ya kita kan ya tahu diri. Jadi ndak ndak punya markas. Makanya ketika kita menghandle uh, pemurtatan dan butuh tempat kita harus cari-cari tempat dulu karena kita tidak bisa bangun wisma alam kita tidak ada funding anda boleh boleh audit tapi apanya mau diaudit kita semua bergerak dari kantong kita sendiri-sendiri kalau ada rehabilitasi kita kunjungi kita datangi entah itu tengah malam ya tengah malam kenapa tengah malam tengah malam bukan artinya jam 12 malam begitu ya artinya memang bisanya kita karena saling sibuk bisanya malam ya malam kita datang dan biasanya kalau sudah gayeng itu memang sampai tengah malam bahkan sampai jam 12 kita datang pada Isya setelah sholat Isya kita coba ajak diskusi untuk rehabilitasi itu kalau sudah gayeng orang Jawa bilang gayeng asik asik itu bahasa arabian tuh ya sudah asik itu sampai jam 12 malam bahkan sampai jam 1 malam ya dan kita ya dakwah dakwah saja karena itu panggilan jiwa, bukan minta uang. Nah, kalau ada yang mau memberikan penghargaan, ya monggo. Cuman seperti kemarin tetap aku ingatkan jika maka jika benar-benar MUI itu yang mengadakan uat dan dia atau dia punya andil di situ, aku kira dengan cara seperti itu tidak elok. Mungkin aku salah satu atau ada yang lain atau aku satu-satunya entahlah ya. Tapi aku mengatakan itu tidak elok karena di Facebook juga mulai disebar itu uh, mereka yang mendapat piagam-piagam itu. Ya ter menurutku terserah saja silakan saja. Tapi aku punya sikap jika ya ini kan ada jika maka bersyarat ya. Jika MUI terlibat di dalamnya ya dan apresiasinya dengan bentuk seperti itu menurut aku tidak elok ya karena MUI itu bukan bukan lembaga yang kere yang nggak punya duit sudah aku jelaskan kemarin dia disupport oleh pemerintah dana operasionalnya dan juga izin misalkan satu perusahaan industri mau mengeluarkan produk yang butuh sertifikat halal itu ya izinnya pakai duit ya masa sih menghargai kita kita ini hanya selembar kertas dan itu pun nggak pernah dikonfirmasi nggak profesional banget Harusnya kan ya dikasih tahu konfirmasi dengan baik diundang terus diadakan ya sebuah anugerah penyerahan itu resmi sifatnya di gedung mana sewa gedung. Ya namanya ngundang kita ya transportasinya baik itu akomodasi maupun penginapan ya dia tanggung. Pulang yang disangoni karena duitnya ada kecuali kere duitnya nggak ada gue nggak ngomong gitu loh. Maka secara pribadi jika Mui terlibat di dalamnya Gue terang-terangan ngomong itu tidak elok Tapi itu jika Maka tidak elok Gitu loh Gue pingin Mui dengar omongan gue nih, Kalau ada bisa nyampaikan ke sana Biar clear masalahnya Gimana ceritanya kok seperti itu Ya Kalau mau menghargai harga yang baik Kalau tidak ya tidak usah Tidak usah Kita juga tidak butuh seperti itu Ya Gue ngomong tegas-tegas aja Ya tanpa tedeng aling-aling Orang kita juga tidak butuh Word, word, tanpa, biar nanti gusti allah yang kasih uat ya oke okay. uh, lagi lagi di luar ekspektasiku ya kadang kadang ada yang positif ada yang negatif ini ekspektasiku negatif tapi ternyata faktanya itu positif ya ini satu bukti bahwa judul itu memang berpengaruh ya karena tidak semua um, masyarakat kita, rakyat kita di Republik YouTube itu punya kemampuan akademis yang tinggi, tidak semuanya, itu harus kita akui, ya. Artinya, mereka perlu dikasih gula-gula supaya mau menonton video. Jadi, mau isinya apapun kalau gula-gulanya kurang manis ya mereka tidak datang. Tapi kalau gula-gulanya manis, meskipun isinya kadang-kadang ya amburadul, tetap aja ditonton. Itu fakta seperti itu karena apa memang rata-rata ya mereka menganggap YouTube itu masih sebuah hiburan video bukan sebuah ranah akademis yang kita bisa belajar ya. tidak tapi bukan yang bukan berarti yang berpikir begitu tidak ada ya ada tapi secara the majority itu masih menganggap YouTube itu hiburan ya makanya ya bait itu diperlukan jadinya kan seperti sana ya kalau memang dia perlu klik baik ya silakan tapi bagi aku ya bagaimana mau ngurus klik baik kadang-kadang itu buru-buru apa judulnya ya sudah bikin aja judulnya kalau klik baik itu harus dipikirkan bagaimana supaya itu menarik kan gitu lah gue nggak punya waktu untuk itu nulis ya nulis aja judulnya kadang-kadang gerai itu tanya judulnya apa pak gue juga masih bingung judulnya apa karena keterbatasan waktu ya bikin aja judul Jadi gue mengharapkan kedewasaan dari elu-elu itu Dengan sebuah niatan mau menuntut ilmu gitu aja Nggak ada klik baik-klik baikan Nah kemarin itu mungkin judulnya sensasi ya Karena aku tuliskan dengan jelas di situ ada mui ya Subhanallah Alhamdulillah di, di luar perkiraan Itu ditonton oleh 2,2 ribu viewer dalam waktu 21 jam sebuah sebuah ekspektasi yang meleset tapi yang membahagiakan meskipun belum tentu berkontribusi langsung terhadap iklan <laughs> karena kalau sudah kita bilang rezeki itu nggak bisa dimatematikakan karena matematikanya itu otoritasnya ada di Gusti Allah <laughs> Kenapa gue bilang uh, kan aku kan pernah pernah bilang sama lu kan betapa meningkatnya grafik ketika membahas azaitun itu ya sampai 14 ribu, 12 ribu minimal 10 ribu. Eh ternyata nggak signifikan terhadap iklan dan blong nggak dapat apa apa. Ya. Tapi ya di luar itu sebagai sebuah kebahagiaan ya ada yang mendengar sejumlah 2,2 ribu orang tentang apa yang aku sampaikan kemarin. Ya itu sebuah ekspektasi yang di luar dan itu membahagiakan ya sudahlah ya itu buktinya klik bait itu memang diperlukan sama republik YouTube ini ya karena rakyatnya tidak semuanya berkerangka berpikir akademis tapi aku khususnya bagi kalian yang ngaji di sini jangan mengharapkan klik bait dari aku aku nggak punya waktu bikin itu dan aku gak suka aku ingin kedewasaan kalian masuk ke channel ini memang untuk ngaji gitu aja Bismillahirrahmanirrahim Oke, aku akan bacakan komen yang masuk dari kalian sebagai bentuk hmm, apresiasiku penghargaanku untuk kalian semuanya. ya. Karena kalian sudah luangkan waktu, pemikiran, tenaga menulis, masa nggak dihargai sih, gitu ya, maka aku akan memberikan apresiasi, penghargaan, tentu sejauh komen-komen yang menurutku memang layak untuk mendapatkan apresiasi. Kalau nggak ya, no respon ya. Enggak, enggak, enggak aku delete Tapi aku skip Aku lompati ya. Oke, komen pertama Dari Siapa ini? Dari Kang Mas Irfan ya <tuh> Ya gue sepakat Itu persis seperti yang saya maksudkan Jika mau terlibat Maka seharusnya lebih Lebih bonapit cara memberikan penghargaannya jika tidak terlibat, maka panitiannya yang asal catut saja nama besarmu. Ya. Masih menyimak saat istirahat siang. Masih di Kerinci Jambi. Oke, Matur Numbanun. Terima kasih untuk Kang Mas Irfan Al-Akbar, juragan bendungan kita. Yang lagi bertugas di Jambi. Semoga selalu dalam rahman rahim. Gusti Allah Agung. Oke, salam isra untukmu. Kemudian ada soleha kita, Gispati. Alhamdulillah Palu ketiga salam isra semuanya matur thank you terima kasih atas tiga hati merahnya dan tidak lupa salam isra juga untuk uh, semua saudara saudaraku yang ada di Palu. Oke okay, terima kasih. Kemudian Rio Jaksel hadir Gus. Oke okay, terima kasih untuk Rio yang ada di Jakarta Selatan. Ya salam isra juga untukmu. Kemudian ada user ya. Salam satu Tuhan Allahu Akbar. Alhamdulillah banyak channel pejuang muslim salah satu untuk meredam kemutatan dari orang penyesat penyembah manusia ya harus orang muslim para pejuang ya. Kemudian Muslim buat channel insya Allah Islam akan semakin kuat kokoh dan selalu istiqomah memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya robbal alamin Jadi artinya kita tidak bisa melawan perubahan Perubahan itu terus berjalan maka kita tidak bisa menganulirnya Artinya kita harus terlibat dalam arus perubahan itu Dulu dakwah itu hanya di dunia nyata. Ya. Dunia nyata duta. Ya. Sekarang dengan kemampuan teknologi yang terus berkembang, ada WA, ada Facebook, ya. Ada Twitter tapi Twitter sekarang jarang orang pakai ya. Ada YouTube yang sekarang memang lagi mendominasi di samping TikTok dan segala macamnya. Yang itu semua kita bisa sebut dalam satu rangkuman dunia virtual atau dunia maya maka kita nggak mau atau mau nggak mau atau suka tidak suka harus juga masuk ke dalamnya karena itu perubahan yang nggak mungkin kita hadang kita nggak mungkin stop 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 nggak ada virtual nggak ada Facebook segala macam YouTube nggak ada nggak bisa teknologi itu akan menggilas kita kalau kita tidak mensiasatinya maka cara satu mensiasatinya ya kita juga harus hadir dakwah dalam dunia-dunia virtual seperti ini. Ini kan virtual ini YouTube ini. Gitu. Kalau dulu yang mana ada, zaman gue masih mahasiswa dulu kagak ada. Dakwah itu ya di duta bukan di dumai gitu ya. Oke, eh, terima kasih untuk Kang User. Nggak tahu ada di mana ini. Kemudian Kang Arif. Tuban siapa dirgus ke matunun salam isra juga untukmu. Kang Ari Prasetyo, Assalamualaikum Batam hadir Gus. Oke, terima kasih Kang Arif yang punya Batam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isra untukmu. Kita lanjut ayat saha eta? Kang Hermana Natawijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir. Salam Isra buat semuanya. Oke. atur nuhun Kang. Salam Isra juga untuk semua saudaraku yang ada di Bandung. Uh, siapa ini sepatu cat apa apa sepatu sepatu cat namanya ada muslim di sini berani debat sama gue topik kitab siapa yang hasil plagiat aduh gimana gue sudah kasih ingat ya lu sudah kapir goblok juga sih gue kan sudah bilang kalau lu memang ya berkeinginan gelar saja lu jadi EO nya gitu loh jangan lu mulut lu kuar kuar lu bisanya nyangkem doang sih lu sudah kapir goblok juga mungkin kere bisa jadi lu kere juga tahu nggak kere melarat dikali karena gue sudah berkali kali bilang silahkan saja ya lu jadi EO nya tajuknya apa di mana undang siapa mau ketemu siapa. Bukan nyangkem seperti ini. Ini nampak sekali lu kere. Coba gelar event mata ketemu. Jadi jangan jangan di, kalau kalau debat itu jangan di dunia maya. Di dunia nyata. Kan gue itu kasih tajuk itu kan kepala ketemu kepala, kaki ketemu kaki. Itu loh. Lu kere goblok kafir sisan gue ya gara itu coba ini lihat ini kok kena kakinya bapak bergeser nggak dia ya orang sudah dibilangin berkali-kali coba lihat ini pas nggak kok nanti kena kakinya bapak kalau nggak pas ini. gue kan sudah berkali-kali bilang kalau lu mau bikin acara bikin aja acara masalahnya lu kere itu apa gue bilang acara kemarin dan dalam waktu yang relatif singkat dan dalam jumlah penonton yang memang memang dibatasi untuk konsumsi makan saja itu 6 juta lebih belum sewa tempat segala macamnya transportasi ya. kalau lu mau ngomong gini jangan di channel gue Fir, kafir lu goblok lu kere ya bajingan kamu sudah berkali-kali dikasih tahu kok Gue sudah kasih arahan. Kalau lo mau bikin-bikin, ya, bukan seperti ini caranya, nggak laku di sini. Kalau lo mau ngomong ini di channel lain, jangan di channel gue. Ya, oke. Untuk MKFND, ya, assalamualaikum, waalaikumsalam, Sumatera Utara, Kabupaten Langkat, hadir, mampir ngombe, Kate, matunun, terima kasih. Untuk Kang MKFND, ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isra ya, telah mampir ngombe di sini. <tuh> Kita lanjutkan Kang Juanto Anto. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Cerbon hadir Gus. Uh, salam buat saudara-saudariku yang selalu eksis di channel ini. Salam Isra ya. Islam rasional untukmu saudaraku Kang Juanto Anto ya. Kita lanjutkan Kang Akmal Sara. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Bentak aja Gus, mereka biar otaknya kesetrum. <laughs> biar sistem sarafnya nyambung. <laughs> Akhirnya aku paham setelah membaca Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 14. Dan di antara orang-orang yang mengatakan kami ini orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian mereka tetapi mereka melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka, maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan ya. Dengan penekanannya pada banyaknya denom dan terjadi permusuhan dan kebencian antar denom saling membidatkan. Pantas banyak denom dan saling permusuhan dan kebencian antara satu denom satu dengan lainnya ya. Kita nikmati saja Gus ber, e, mereka bertengkar bahan peternakan Gus. Oke, matur untuk Uh, kang Akmal Sarah, ya. <tuh> Nanti gini Kang Akmal, itu kan aku tetap saja ingin mengungkap tiga poin utama dalam hukum Torah itu menjelaskan tentang konsep Teos itu. Ya. Kalau kang kita baca, kapan kita ulas secara rinci bolehlah ya. Dari sepuluh itu ada tiga itu tentang pengenalan tentang konsep Teos, ya konsep teos. Tetapi Torah itu jangan hanya dipahami dari dari dasar tita itu saja, seperti apa ya? Makan babi dan sunat itu kan nggak ada di situ, tidak termasuk yang sepuluh itu, ya. Tetapi hukum Torah bukan hanya itu gitu ya pertama itu. Yang kedua, aku jelaskan ya Memang pertengkaran-pertengkaran di antara mereka tentang konsep teos yang aku tanya dan yang yang cewek itu nggak nggak berani, nggak pede, malu atau nggak tahu lah aku apa alasannya. Kan seharusnya orang bangga dengan konsep teosnya. Ya, nggak berani mengaku dia tritunggal. Ya, padahal yang satunya one. Pertempuran-pertempuran pemikiran itu nggak akan selesai sampai nanti yang sa'ah baru nanti kiamat juga mereka dihakimi karena nggak mungkin semuanya benar waneses tritunggal tauhid tiga konsep yang berbeda nggak mungkin benar semua mesti benar satu dan duanya salah ya maka pertengkaran pertengkaran itu tetap aja akan berlanjut ya, sementara ada teman Kristen sayangnya teman Islam juga karena wawasannya kurang itu masa apa yang ada di E, Singosari ya itu seharusnya memberikan jawaban yang yang mencerahkan dong jangan diem itu enggak sama kasusnya dalam keislaman kita terkait dengan Sunni A lahirnya perdebatan itu aja sudah tidak sama kalau tentang konsep teos yang itu dijelaskan dalam Ten Commandments sepuluh dasa kita itu ya sepuluh perintah Tuhan itu sebagai hukum Torah ya itu dijelaskan itu murni pertarungan di konsep teos artinya perspektifnya teologis sementara Sunni A itu awalnya bukan dari teologis itu murni politis murni politis di mana kekuasaan itu mulai terongrong dan mulai ketara ketika di pemerintahannya sahabat Ali tapi seperti kita tahu bahwa pertarungan-pertarungan sesama Arab-Arab yang ada saat itu itu sudah ada sebelum Kanjeng Nabi. Rivalitas di antara mereka itu sudah terjadi. Makanya ketika Islam datang sebagai dinumlo, itu disatukan. Kan sudah dikatakan, pada saat itu kalian sudah berada di tepi jurang neraka. Cari itu di surat 3 ayat berapa itu. Dengan tali Allah lah kalian dipersatukan. Jadi dinuloh Semua dinuloh Dari mulai Milata, Abraham, Yahudi, Nasrani, Islam. Itu semuanya itu semangatnya menyatukan. Bukan mencerai, beraikan. Jadi semangat pertarungan itu sudah ada. Pra Kanjeng Nabi. Pra Islam. Ketika Kanjeng Nabi hadir dengan Islamnya itu bisa diredam. Set ketika kanjeng nabi eh, apa namanya mangkat, wafat, mulai deh bibit-bibit itu timbul lagi, timbul, 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 timbul dan akhirnya memuncak ketika di khalifah yang keempat yaitu eh, semoga allah merahmatinya yaitu sahabat ali. Jadi, itu perspektifnya bukan teologis. Si A ah itu politis karena akhirnya berkepanjangan dalam ruang waktu yang lama, bergeser menjadi teologis, dan si A ah itu ada banyak ragamnya, bukan hanya one color mereka, ya, bukan hanya one color. Dari situ aja sudah beda, yang satu murni teologis, yang satu politis berkembang menjadi teologis. Tapi meskipun bergeser ke teologis di mana terjadi perbedaan antara Sunni dalam konsep teosnya tetap saja kepada Gusti Allah yang tunggal. Baru nanti ada penggultusan yang satunya menolak sahabat, satunya menerima sahabat, mengunggulkan antara Ali saja menolak. Itu 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 politis itu ya kemudian menjadi teologis tetapi teologis sekalipun tentang konsep teosnya tetap aja nggak berubah jadi nggak sama nah ini teman-teman Islam makanya kan aku kemarin baca itu sekilas nggak tahu di mana itu ya ada teman Kristen kita yang menyodorkan Sunni itu gimana harusnya dijawab seperti aku menjawab aku sudah diskusikan banyak ini kepada orang-orang ustadz-ustadz yang yang menurutku punya kompetisi setelah aku bilang aku jelaskan mereka akhirnya mengakui bahwa Sunni itu lahir dari pertengkaran politis bukan teologis bolak-balik kekuasaan yang sudah ada sejak pra kanjeng Nabi. Gitu loh, ya e, paham ya, gitu. Jadi tidak sama, ya itu yang bisa aku jelaskan. Oke, kemudian di mana ada e, terima kasih atas lima buah hatinya merahnya ya. buah hati merahnya ya salam isra untukmu di mana kemudian bapak kita bapak adumnuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izin nyimak gus salam isra selalu dalam keadaan sehat ke matur thank you terima kasih kita lanjut ke makassar ada kang mas rasminasmat bismillah makassar hadir tuan guru salam isra g salam isra untukmu untuk semua uh, saudaraku yang ada di makassar ya Kemudian sel sel so bolim pas intro itu tulisan besar itu Isra jadi saya pikir Israel. <laughs> Makanya kalau nonton video itu diperhatikan dengan hikmat dari awal sampai akhir. <laughs> Tapi untungnya kamu ngerti ya. Kamu kira Israel. <laughs> Isra Islam rasional. <laughs> Terima kasih kita lanjut Kang Mas Hermas, Hermas Edison. Terima kasih dekat jempolan yang ada di Kalimantan Tengah. Ruko dekat terminal apa Gus? Cicahem Lui Panjang Ada Kang Sahran Gipari Gue agak bingung Kang Mas Antara dua, dua itulah ya Yang jelas itu rukonya yang di kontra itu di pojok Di pojok Itulah yang sempat kita kaji beberapa waktu lalu Di sana menjadi pusat anak-anak eh, belajar Islam Sayangnya di antara sesama saudara tidak saling tegur Tidak saling sapa Karena itu digunakan ada beberapa kelompok gitu loh Makanya kan kita akan pernah bahas itu itu si Hanu masih ingat itu siapa? Soleh kita dari Palu e, Gispati itu ya. Jangan jadikan masjid itu seperti terminal. Kita saling saling pandang, saling berdekatan ya. Tapi tidak saling sapa. Jangan jadikan seperti itu. Nah, di sana itu terjadi seperti itu. Seharusnya ya ramah tamalah kita sesama saudara Islam. Ya, apa sih Kan Nabi memerintahkan, "Apa sih sulitnya senyum? Itu enggak, gue perhatiin lewat ya, lewat saja, karena kan jam ini dipakai oleh kelompok ini. Jam ini sepertinya jatuhnya seperti itu, tapi bagaimanapun, gue tetap memberikan apresiasi bagus. Ya, ada yang peduli dakwah sampai nyawa ruko, rukonya di pojokan itu. Nah, kalau kita mau ke terminalnya, kita keluar, terminalnya nanti kita ke jalan besar, ada di sebelah kanannya, kita maju ke sana, ya." di sebelah kanannya. Gue kagak tahu apa itu cicahem apa itu lebih panjang. Ya, gue juga lupa. Dan alhamdulillah ketika eh, aku ada undangan kajian di sana itu terus besoknya itu eh, mulai malam terus besoknya pagi kita lanjutkan kita menangani kasus ya lagi-lagi pemurtatan tapi bingkainya bingkai asmara ya. Sampai bapaknya nangis-nangis, bapaknya gede tinggi, bapaknya yang memang Atletik, atletis gitu ya Tapi se-atletis apapun ketika anaknya murtad ya menangis juga Karena gadisnya sedang sulit kalau dibilang Aku itu paling sulit tuh menangani kasus murtad kalau disebabkan oleh cinta Masalahnya cinta nggak ada di toko itu apa? Baru masalah ekonomi itu yang sulit Kalau masalah <guruh> di luar itu sih ya lebih mudah ya itu anaknya pacaran dengan uh, kafir gitu ya. Jadi aku kurang tahu apakah Cicahma terlalu panjang ya. Atau nuhun Kang, maybe kita bisa jalan-jalan ke sana lah ya. <guluh> Berikutnya Kang Cipto Purbaling. Maaf jujur lihat moderatornya saya khawatir. Ternyata moderatornya belum menguasai panggung. Itulah yang aku maksudkan. Ketika aku mau kejar terus moderatornya bilang sama aku sudah sudah kita sebagai tuan tamu eh sudah sudah kita sebagai tuan rumah nggak enak gitu kalau sudah diskusi ada istilah sungkan ewo pekewo nggak enak itu nggak bisa tuntas diskusi itu harus bla-blaan ketika kita bla blaan ketika kita tegas di sanalah semuanya akan terungkap masalahnya juga kita nggak sama seperti kemarin ada yang komen eh siapa itu ya nggak tahu dia masih goblok mungkin ya harus dibedakan tegas blak blaan jangan terus orang tegas orang blak terus dibilang tidak santun parameternya apa sih gue pingin tahu kan repot juga menentukan parameter karena dia kualitatif bukan kuantitatif jadi jangan asal jeplak kasih komentar goblok itu harus bertepi gitu loh ya perhatikan Ya, dari diskusi-diskusi aku diskusi itu bukan satu dua kali. Sudah tak anggap ayam sayur, maka kalau aku, aku diskusi tanggap wisata aja itu. Tak anggap jalan-jalan. Itu loh ya. Diskusi-diskusi yang aku lampaui biasanya aku terhalang dengan seperti itu. Ewo pekewo sungkan nggak boleh. Salah-salah bener-bener Supaya masyarakat tercerahkan. Nah, masanya kemarin aku terus dibilangin gitu. Sudah-sudah kita jadi tuan rumah nggak enak gitu. Ya sudah akhirnya di itu yang pertama, yang kedua, moderator memang tidak menguasai. Ketika terjadi ya per pertengkaran ketika aku bilang konsep teos itu masuk dalam hukum Taurat, tapi dia bilang tidak. Jangan biarkan aku terus bertengkar sama dia. Jangan biarkan sesama narasumber itu bertengkar dalam dalam menentukan sesuatu yang itu hanya sebuah entry point saja. Kan itu hanya entry point untuk diskusi selanjutnya. Seharusnya moderator itu mengambil sikap. Apakah konsep teos itu masih di dalam hukum Taurat atau tidak? Begitu seharusnya. Cuman kan enggak, ya kanan enggak menguasai. Ditambah lagi ewe pekewe akhirnya seperti itu. Ya cuman kan bidikan-bidikan seperti itu. Itu hanya bisa dibidik oleh pemirsa yang juga cerdas. Kalau yang pemirsa goblok ya nggak ngerti. Seperti tadi malam kan seri ketiga tamat itu. Aku bel, aku baca komennya itu belum ada komen yang itu mengomentari tentang ada sesuatu yang itu sangat sakral dan penting sampai-sampai eh, pendeta siapa itu Mas Sopo Jenengi Lali aku ya Lai sihaan ajalah, aja lah namanya lupa Gus itu aku ajak jabat tangan Ada momen itu itu penting dari segala sesuatu yang penting Itu bagian yang, tapi kan nggak ada komen Karena penontonnya goblok nggak cerdas Karena itu fundamental Dan aku akan nanti bikinkan video eh, cuplikannya Karena itu itu perlu Cuman kan komentar nggak ada yang ngomen itu Aku kan memberikan penilaian berdasarkan komen yang masuk. Kalau kalau nggak di komen, aku nggak ngerti apa yang dalam otak kalian. Nah, itu nggak ada yang membidik. Itu sakral. Bagaimana memposisikan Yesus dengan benar itu. <tuh> ya, cuman karena penontonnya goblok-goblok nggak -goblok, cerdas ya. Yang nggak ada yang ngomainin itu. Padahal itu momen yang paling penting. Kalau nggak salah itu ada di menit kelima. Empat belas. Lima belas. Itulah antara antara menit ke-14 dan 15 dari dari seri tamat tadi malam yang kita unggah. Ya. Jadi artinya narasumber yang cerdas itu juga harus diimbangi oleh penonton yang juga cerdas. Kalau enggak ya dia sambil lalu saja. Hilang. Ya. Oke, terima kasih untuk Kang Cipto Purbaling yang ada di di Grogot ya, Kalimantan Timur. Terima kasih. Ya itu penjelasanku ya kemudian laskar gua selarong surabaya assalamualaikum warahmatullahi melu melu ngombe ora mampir, uh, iku jenenge uh, kecipir merambat kawat, ora mampir asal liwat nah gitu ini yang di luar jawa nggak ngerti ini 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 pantun parian ya kecipir merambat kawat masih ora mampir sing penting liwat <tik> kartolohan oke terima kasih kang mas laskar gua slarong. kemudian jumat wage assalamualaikum dari nyimak monggo monggo ya. ini siapa ini andri kustianto pertanyaan kedua lu bertanya berapa kali gue ada yang terlewatkan kah sebentar saya takutnya terlewatkan. Enggak ada tuh lu langsung pertanyaan kedua. Pertanyaan lu yang pertama apa? Ya. Tapi oke lah coba gue baca ya. Apa ini? Pertanyaan kedua. Apakah Tuhan dan Allah adalah sama? Silahkan. <tuh -tuh. Lu tanya apa ngetes? <tuh -tuh. Lu juga goblok. Pertanyaan-pertanyaan gini. Ini kalau ada pertanyaan kedua berarti ada yang ketiga ya. Pertanyaan ketiga, uh, oh, adakah bukti bahwa Yesus tidak mati di salib? Silahkan, izin tanya Tuhan. Apakah Allah Subhanahu Wa Taala adalah pencipta uh, alam semesta? Ada buktinya kah? Silahkan. Oh bagus bagus. Pertanyaanmu bagus. Siapa ini, Andri Kustianto? Sepertinya dari kafir ini. Cuman saran aku coba tanyakan kepada Pak RT ya. Mungkin dia tahu. Pak RT ya. Kalau di sini ini sudah nggak laku, itu pertanyaan sudah kita lalui di semester. Kalau kita kuliah, kita sudah semester 9 ngapain juga harus kembali ke semester 1, ribet ngurusi seperti ini. Maka saran gue coba lu tanya sama Pak RT. RT lu lu tanyain ngerti nggak Ya. <gih> itu aja tanggapan gue ya. Oke, aljus nyimak setelah prakat. Oke, monggo Kang Mas. Eh. Uh, kemudian ada roh Kitab sendiri amburadul Lagi bahas kitab orang lain Baca sejarah dulu Sejarah yang mana Roma? Mungkin kamu bisa tunjukkan dari roh Roma, Roma ini kafir kan? Dari 6236 ayat Al-Quran itu 6200 Buka otakmu supaya kamu meskipun kafir nggak apa-apa Yang penting kamu ngerti Al-Quran Ngerti kan nggak harus diimani toh Ya itu itu terserah terserah lo tapi seenggaknya goblokmu hilang gitulah ya kan ada 6.200 jadi kalau lu ngaji ke gue Alquran itu bukan 6.666 ayat ya Alquran tuh 6.236 ayat kalau menurut lu ada yang amburadul tunjukkan satu ayat ini amburadul lalu benarnya gimana ya coba harusnya gitu ya harusnya begitu terus lu bilang kitab orang lain ya bahas kitab orang lain emangnya lu punya kitab suci yang lu punya itu kan terjemahan kitab suci Blok, goblok gue lu tidak punya kitab suci kitab suci dan terjemahan kitab suci itu beda lu kitab suci aja kagak pernah pegang kok lu berkoar seperti ini <guluh> yang lu pegang itu terjemahan kitab suci makanya kalau ngaji di sini ikuti secara runut secara sistematik diniatin belajar kita sama-sama belajar kalau lu belajar otak lu ngena, lu nggak komen gini kan gue sudah terbuka kalau amburadul silakan saya tunjukkan mana kalau gue bisa tunjukkan kemarin ada beberapa ayat kita dekonstruksi yang terakhir tentang Markus eh sorry tentang Matius jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka atas nama Bapa Putra dan Roh Kudus Apakah itu benar-benar pernyataan Yesus atau yang disisipkan? Sementara yang telah jelas-jelas disisipkan sudah kita koreksi yang kemarin Bahwa ada tiga saksi Ada Bapak, Putra, Roh Kudus itu sisipan Gue bisa tunjukkan ayatnya mana itu? Belum ayat-ayat yang lain Tentang Yesus mencintai pelacur itu pun sisipan Nanti kalau gue bilang palsu Lu kagak enak? adalah gue pakai yang lebih halus sisipan, gitu. Gue bisa tunjukkan. Jadi kalau lu mau berkoar di sini, lu lihat dulu, ya supaya justru tidak koaranmu itu menunjukkan goblokmu itu nggak bertepi loh. maka gue ingin lu setelah ngaji ke sini goblok lu itu bertepi. Nggak apa-apa, lu tetap kafir nggak apa-apa. Seperti oskis itu sudah aku jelaskan. Seperti apa adanya aku harus jelaskan. Keputusan tetap sama dia. Dia mau tetap kafir monggo, mau bersahada juga monggo. Gue nggak ada urusan. Karena sahada itu bukan milik gue. Gue tertarik gue mau bikin kajian tajuknya, ya. Aku tidak bisa memberimu sahad e, hidayah. Yang aku bisa berikan hanya bimbingan kepadamu untuk mau menggapai hidayah. Jadi aku hanya membimbing doang. Hidayah itu bukan milik aku gitu ya. Makanya kalau lu mau belajar monggo yang benar gitu. Ya. Oke. Okay. Dok nanti sudah mau belajar? Mau sekolah atau masih ada waktu? Bapak belum selesai ini. Aku mau menjelaskan uh, Lajaru La Simon ya. Uh, kurang 20 menit, oke. Okay. Uh, aku akan jelaskan bagus ini. Pertanyaan dari Lazarus Simon. Ya, halo masku, bukankah isi hukum perintah Allah ada sepuluh? Nah, kok cuma dua hukum saja yang digembar-gemborkan oleh para ustadz, yaitu sunat dan dilarang makan babi. Ini, kamu ngomentari yang mana Lazarus? Ya, kalau di diskusiku yang kemarin, yang videonya sudah kita terungkap dan sudah saya tamat itu tentang sunat dan makan babi itu tidak begitu terekspos kok. Justru yang kita ekspos itu hukum Torah. Eh, hukum Torah pertama, kedua, dan ketiga. Tentang konsep teos. Karena itu aku akan membicarakan sebetulnya. Kalau itu dulu berjalan saling-saling dipahami ya. Bagaimana mungkin ya perintahnya sama aplikasi di lapangannya berbeda menjadi Kristen Tauhid. Kristen Tritunggal, Kristen Waneses itu yang ter, ter, ter apa namanya terekspos kuat kalau masalah sunat dan makan babi enggak 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 terekspos kuat aku enggak tahu kamu ini komentar yang mana gitu ya jadi aku kurang kurang ngerti yang kamu komentari yang ustadz yang kamu anggap itu ustadz yang mana gitu ya oke nah gunaan dengan hukum yang melarang nah gunaan dengan hukum yang melarang mengingini istri orang lain. Ya terus apa? Aduh, kalimatnya nggak jelas aku. Nah, bagaimana dengan baginda yang mengawini anak mantunya sendiri? Dan juga coba Masku kasih dalilnya baginda di sunat. Oke, salam waras eh apa? goblok you ini. GBU atau Goblok you gitu ya. Atau gimana? Nggak ngerti. Ya. Apa? Go, God. God bless you. Nggak tahu lah aku singkatan anak-anak muda ini. Aku gaptek gitu-gitu. Ya. Ya. Uh, sekarang aku tanya ya pertanyaanmu kan begini bagaimana dengan baginda yang mengawai, mengaw, mengaw, mengawini anak menantunya anak menantunya yang mana yang dikawini ya anak menantu ya dia punya menantu ya anak tapi menantu menantunya yang mana coba jelaskan sama aku istrinya Said <laughs> ya apakah pada saat itu dia masih berstatus sebagai istrinya Said atau sudah janda ini kan harus dikelirkan ya coba apakah itu masih sah sebagai istrinya Zaid ataukah sudah janda dan sudah memasuki masa idah karena perkawinan perkawinan janda dalam Islam itu aturannya sangat rinci nggak boleh jam 10 cerai misalnya terus jam 10 lebih satu menit dinikah orang lain tuh nggak boleh dan itu sangat bermanfaat diteliti kenapa dalam Islam ada masalah masa jeda seorang wanita janda itu boleh dinikahi karena rahimnya itu masih terisi sperma dari suaminya yang dulu makanya perempuan-perempuan solehaku jaga rahimu jangan sampai diisi oleh spermanya para anjing itu hak suamimu hanya sperma suamimu yang bisa boleh mengendap di dalam rahimmu yang memberi kamu surat nikah kalau enggak itu anjing jangan kasih kasihan karena anak-anakmu nanti akan bersemayam di situ selama 9 bulan 10 hari masa ada spermanya anjing di situ dan sperma anjing itu kalau kamu tidur kamu bawa ke mana mana kamu bawa selama 4 bulan tuh siklusnya jalan dan itu diteliti sama peneliti Jerman kan kenapa Eh ternyata seperti kita punya hardisk itu data itu jejak itu tidak hilang seketika dia punya proses, jadi seorang wanita itu harus ada masa idah. Baru dia boleh dinikah, itu untuk mendapatkan kepastian rahimnya. Itu benar-benar bersih dari sperma laki-laki lain, gitu loh. Ya, itu sampai diteliti sama orang Jerman, dan akhirnya dia masuk Islam. Yang repotnya. Ketika anaknya sendiri diteliti DNA-nya ternyata bukan DNA dia, berarti kan istrinya berselingkuh, akhirnya cerai juga. <laughs> Hebat Islam itu, gitu loh ya. Nah, sekarang aku tanya, kamu sudah itu ada surat Al-Azhab, ya? Aku nggak punya waktu untuk menjelaskan eh, globalnya saja, ya. Apakah ketika dinikahi itu dia masih menyandang status mantu atau sudah dicerai dengan Zaid itu kan harus dijelaskan dulu. Nah, terus aku diajari sama guru Al-Qur'anku, perkawinan-perkawinan Kanjeng Nabi itu bukan perkawinan-perkawinan serta-merta atas keinginan Nabi. Kalau semoga Allah meramati tidur panjangnya, uh, Ustadz atau Gus uh, aduh. Kalau error ya begini. <guluh> Yang Siapa guru Al-Quranku satunya? Sam. Gus Panani Astagfirullahaladzim Aku sering error Apalagi kalau debat pas error gini kacau <laughs> ya. Gus Panani itu almarhum guru al menjelaskan Perkawinan-perkawinan kanjeng Nabi itu Dalam tanda kutip bisa dikatakan perkawinan politis Dan itu yang mengajarkan pada Aku sebelum Gus Panani ada ustadz lain Juga menjelaskan seperti itu Tapi jarang ustadz-ustadz yang tahu karena apa? Untuk men membuat dakwah itu menjadi lancar. Aku kan sudah bilang, ya? Arab itu jangan dipandang one color, dia multicolor yang dibagi menurut kabilah-kabilah, menurut klan-klan. Lah kalau dari klannya sudah kita nikahi itu menjadi saudara, akhirnya dakwah kita itu mereka terima. Jadi perkawinan-perkawinan Kanjeng Nabi itu Ya, katakanlah supaya tidak terlalu sulit memahaminya. Punya implikasi semakin uh, mempermudah jalannya dakwah. Jadi, dari kabilah ini, wanitanya dinikahi terus dakwah, diterima karena menjadi saudara kabilah ini. Kabilah ini gitu. Jadi, orang sakar pdw gitu loh, tidak semaunya sendiri, bukan nabi, ada cantik ini ah gue nikah kalau Nabi maunya sakara pdw dia kan dulu-dulu sudah ditawari sama bajingan-bajingan Arab itu yang dibilang kamu mau jadi raja kamu jadi kami jadikan raja kamu mau jadi hartawan kami kumpulkan harta untuk kamu kamu mau perempuan-perempuan dari Arab model pantat seperti apa kasarannya gitulah ini bahasa gue ya model muka seperti apa Model senyum seperti apa Model bahenol seperti apa Kami kumpulkan Untuk kamu semua Dengan satu syarat Berhenti dakwah Islam <laughs> Tapi itu ditolak Sama kanjeng Nabi Dari sini kita bisa tahu Kalau memang kanjeng Nabi itu Kemaruk perempuan Kemaruk itu bahasa Jawa Bahasa indonesianya nanti Tanya sama yang Jawa sana Ya sudah diterima tawaran itu Kedudukan dikasih, raja dikasih, wedoan dikasih, tinggal milih mau yang bahenol model apa. Tapi kan ditolak. Itu bukti bahwa kanjeng Nabi itu bukan tokmis kata orang Jawa. Tokmis itu batu iklimis. Kalau lihat batu iklimis nggak begitu. Ya. Sementara kita tahu Zaid ini aku ngomong aja ya kalau aku buka ayat-ayatnya waktunya nggak cukup. Zaid itu bukan anak kandung dalam tradisi-tradisi Arab dahulu Anak kandung itu dianggap anak sendiri Allah bikin aturan tidak boleh Maka tidak lagi boleh ya Menyisipkan nama Bapak angkat ke dalam anak angkatnya Seolah-olah dia menjadi anaknya sendiri Tidak boleh Jait itu bukan anak kandung Dia anak angkat Sebagaimana besarnya kasih sayang Beliau terhadap Zaid sebagai Itu budak kan kalau nggak salah tapi tetap aja itu nggak boleh dianggap anak kandung. Ya. Ya. Ketika itu turun perintah dari Allah nikahi itu jandanya sabit. Lu kira apa kajian Nabi kegirangan? Kajian Nabi susah karena dia harus melawan antropologis budaya bangsanya sendiri yaitu Arab yang sudah berakar berurat tentang bagaimana memposisikan anak kandung dan anak angka. Tapi inilah tunduk yang harus kita jadikan contoh yang kita sebut samina wa Saya dengar dan saya taat ya Allah. Tunduk kencing Nabi karena perintah Allah. Sebetulnya kanjeng Nabi berat karena dia akan melawan budaya bangsanya yang itu sudah berarat dan berukar, berakar. Ya, akhirnya dinikahilah ya itu statusnya bukan istrinya Zaid tapi jandanya Zaid dan Zaid itu anak angkat maka sejak saat itu itu nanti kalau mau baca di surat al asab ya ya sejak saat itulah ya peradaban Arab itu berubah ya jadi ya pernikahan antara kanjeng Nabi dengan Zainab itu menjadikan pandangan masyarakat Arab jahiliyah jelebo jelek bodoh ya itu arab harap jelebo itu ya Ya terhadap laki-laki yang menikahi janda atau istri anak angkatnya sendiri Budar, bubar, runtuh ya Halal tersebut juga menjadi awal babak baru hukum kekeluargaan yang ada di Arab Berubah hukum kekeluargaan di Arab Makanya kan gue pernah bilang Soal Allah hanya satu Kul huwallahu ahad tauhid Bagi Arab-Arab bajingan itu nggak ada masalah Orang mereka Allahnya 365 aja nggak masalah kok Yang dianggap mereka sebagai Allah Ilah mereka, Rob mereka Apalagi Robnya cuman Allah Mereka nggak masalah Yang jadi masalah itu adalah Karena ada Maka kita bersahada itu ada konsekuensi logis Maka pertanyaan gue Kalau lu bersahada Terus lu jadi maling, koruptor, nyolong uang rakyat Itu kira-kira sahadat lu itu gugur nggak? Ini pertanyaan berat lo ya Karena sahadat itu ada konsekuensi logisnya Lah Arab-Arab jelebo bajingan itu tahu konsekuensi logisnya Kalau kita sudah bersahadat Maka otomatis hukum yang dipakai itu hukum Allah nah, Mereka tidak mau itu yang menjadi keberatan mereka menolak dakwah kencing Nabi. Seperti ini, ketika Kanjeng Nabi diperintahkan menikahi janda itu jandanya loh ya bukan istrinya Sabit ya itu hukum Allah yang merobak melululantakan menghancur leburkan kalau katanya gan rukem gurem end rukem mendedel duelkan seluruh tatanan kekeluargaan di Arab itu menjadi berubah total bahwa anak angkat itu bukan anak kandung hadisnya itu ada kemarin sudah bisa kita nukil ya jadi supaya kamu tahu di sini ya aku nggak bisa sampaikan hadisnya dan ayatnya karena waktu ya jadi jangan samakan dengan urea yang dipasang di depan supaya mampus mati kemudian istrinya Betseba ya diambil sama Daud nggak sama bos beda dan itu pun kan Daud sudah berzina dengan Betseba Baru kemudian suaminya dibunuh dengan cara seperti itu. Eh, kalian perang, ini uria taruh di depan biar mampus dia. Nanti istrinya mau gue ambil. Enggak seperti itu, bos. Beda jauh, beda kelas, beda level. Itu bisa kalian lihat di kitab raja-raja. Kalau tentang Zainab tadi di Al-Quran bisa lihat di kitab Al-Quran Al-Azab. Ya. <tuh> Sebentar, dok. Sebentar, dok. Ini lagi A ada di dua Samuel. 11, 1, sampai 12.25 dan sekitar-sekitar itu bisa bisa kamu baca ya. Episode Daud ya, Urea dan Betseba, cinta segitiganya di sana. Sebentar dok ya. Dan ini ini perlu perlu kalian tahu. Dalam perspektif Islam tidak seperti yang disampaikan oleh hmm, perjanjian lama. Dalam sebuah hadis itu Nabi Daud nggak sampai berzina dengan Betseba. Ini sekali lagi maaf. Nah, ini namanya ilmu. Ilmu itu harus blablaan. Jangan lu ngomong nggak sopan atau gini. Nanti tak tempeleng mulutmu. Ya ini harus aku jelaskan supaya tahu. Kalau dalam hadis itu yang sempat terlihat itu rambutnya Betseba, jembut, ngerti jembut gue. Jembutnya Betseba itu sempat terlihat. Jadi tidak sampai melakukan perjinahan antara Daud dan Betseba. Nah untuk menebus kesalahan itu. Kalau dalam Alkitab nanti kan perannya peran Nabi Nathan yang memberikan advice kepada Daud. Kalau dalam Islam tidak begitu. Untuk menebus kesalahan itu, maka kanjeng Nabi Daud berpuasa satu hari berpuasa satu hari tidak. Yang itu diteruskan dalam syariat Islam yang disebut dengan puasa Daud. Itu dalam rangka kanjeng Nabi Daud mentobati apa yang mau dia lakukan terhadap Betseba. Jadi nggak sampai berzina kalau dalam perspektif Islam. Kalau dalam perspektif perjanjian lama kan sudah berzina itu. Baru Uria dimatikan dengan cara dipasang di depan sebagai panglima perang. Uh, aku terbentur waktu ya nanti akan kita bahas tersendiri ayat-ayatnya mana boleh lah ya tapi setidaknya ini bisa menjelaskan kepada hmm, saudaraku Lazarus ya seperti itu ya Eh uh, jadi ndak sama perspektifnya, ya perspektifnya uh, ndak sama. Uh, mungkin itu dulu, ya. Uh, terima kasih, ya pesan aku. Uh, ini bidadari kecilku, sudah <laughs> minta diantar sekolah. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga Islam, jaga sholatmu dalam bingkai imanmu yang paling dalam, tetapi tetap uh, memberi hormat kepada saudara-saudara uh, kita. Oh, tentang sunat, sorry ya, sunat. Uh, besok aku jelaskan <laughs> kembali akhir waktu, insya Allah sunat kapan-kapan aku jelaskan ya, aku punya utang kapan-kapan ditagi ya, oke, tapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita ya, semoga mendapatkan keberuntungan rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima ya, Bismillah kita selalu dengan nama Allah ya melakukan apapun kalau Allah ridho bismillah dengan nama Allah atau atas nama Allah. Allah ridho kita jalan. Allah nggak ridho ya kita berhenti. Gitu ya, ada gas, ada rem. Kapan ngegas, kapan ngerem. Ya. Oke. Semoga kita dapat beruntungan rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Salam Isra Islam Rasional ya. Terima kasih, matur nuwun. alhamdulillahirobbilalamin